Oke ya teman-teman ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini kita lagi berada di Pantai Tambak Rejo ya. Ini banyak sekali baju-baju ya. Ini kita berwisata di Pantai Tambak Rejo. Ini kita mau lihat mencari ikan ya. Jadi sini komplit sekali ya. Ada dermaga untuk perahu ya, otomatis ada TPI-nya, tempat pelelang ikan. Ini kita mau cari ikan. Istri saya sudah di sana ya tadi. Ya. Wah, ini. Ini parkiran sepeda motor, mobil ya. Wah, mau cari. Aduh. Mana tadi ya? Nah, ini. Ini pasar ikan ya. Ini pasar ikan di Tambak Rejo. Wah, ini ada cumi-cumi. Wah, ini cumi-cumi. Ada kerang ya, kerang darah, ini kerang hijau. Wah, ikan bagong. Kurang. Ikan asap. Ya, ya asap. Ikan asap. Ini ada ikan asap. Kurang. Ikan asap semua ini. Ini harganya variasi ya, ada yang 15.000, ada yang 20.000 ya, ada ikan asapnya. Ada ikan tuna, ikan tongkol, ikan tengiri. Ya, banyak sekali. Oke ya. Kita lihat pembakaran ikan asap. Wah, keren. Wow. Bakar langsung terus. Wah, ini juga lagi bakar. Wah, keren, lagi bakar juga. Ikan segar ada, ikan asap ada ya. Mau cari ikan salmon ya, ikan tuna, ikan tenggiri, ikan salmon, ikan hiu, ikan pari ya. Cumi-cumi, cumi-cumi, nus, gurita, ya banyak sekali. Nah itu sekilo 25. Nah, kilo 25 berarti 1 kilo 50.000 ya. Wah, ini ada ikan cucut. Oh, ini masih segar. Ya, jadi kalau di Tambak Rejo ini Anda bisa belanja ya, atau ikan segar disuruh dibakar juga bisa ya. Kalau pengen langsung dibakar juga bisa. Wah, ikan salem. Gawati. Oke guys ya, ini kita ke sana ya, sambil cari. Tadi saya sama istri saya sama anak saya, tapi nggak tahu dia belanja ikan di mana, makanya saya cari. Kok nggak ada ya. Kita cari yang sebelah sana mungkin ya. Banyak sekali ya ikannya. Kita ke sana ya, kayaknya di sana. Oh, itu ya, terlihat ikan segar, ikan asap ya. Yang di sana. Wah, itu. Tuh. Itu ya. Wah, ini ikan segar, ikan asap. Siap packing ya. Wah, keren ya. Ikan segar dan ikan asap. Jet. Wah, keren ya. Wah, ya. Wah, ini kita mau beli gurita ya. Wah. Wah, ini ya.
Ini ada gurita. Ini gurita. Wah, gurita. Ini kerang hijau ya. Ini gurita ini. Keren. Gurita. Terserah. Oh, ini ikan. Ikan apa ini? Nah. Ini ini ikan apa? Tanganmu nanti kena. Iki tengiri tuh, Mbak. Ikan tengiri bau besar ya. Ini ada 10 kilo ada ini, 10 kilo ini. Wah, bau besar. Waduh, diangkat sama Al ya. Diangkat sama Al sama Akbar. Ya, baby tengiri harganya 30.000 ya. Ini adalah baby tengiri ya, 30.000 1 kilo ya. Woi, gede woi. Woi, ikan apa itu? Gede. Oh, keren. Keren. Keren sekali ya. Banyak sekali. Ikan-ikan di sini ya. Wah. Woi, ikannya besar sekali ikannya. Mantap. Wah. Itu ada gurita. Ini gudangnya ikan. Bisa di packing. Ikan bendera itu. Ada ikan dori. Ikan dori. Oh. Oke guys ya. Ini menjual berbagai macam hasil laut ya. Itu. Jual beli ikan hasil laut ya, ada kepiting, udang, gurita, kakap merah, lobster, ikan pari, tangiri, kerapu, bubara, cumi, ikan hiu, kerapu, lobster, gurita, kerang, ikan goreng, kepiting ya. Kok ikan goreng? Oh, juga jual sudah masakan juga. Nah, oke ya, kalau Anda berwisata di Pantai Tambarjo, jangan lupa ya membawa oleh-oleh di rumah ya, yaitu ikan segar ya, bisa ikan segar, bisa ikan asap, atau bisa juga yang sudah jadi masakan ya. Nah, ini istri saya sudah belanja ikan ya, sudah belanja ikan. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa ya untuk membeli ikan segar ya, atau oleh-oleh baju ya. Pokoknya harus ada kenang-kenangannya lah dari Pantai Tambarjo ya, biar berkesan ya. Kalau di sini cuman kenangannya cerita ya, buat apa ya? Kalau kita punya keluarga, punya teman ya. Kalau punya uang ya dikasih aja oleh-oleh. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan subscribe ya yang belum subscribe, atau kasih like, atau bunyikan lonceng juga ya, atau tinggalkan jejak di kolom komentar ya tentang video ini, supaya channel saya bisa berkembang lebih baik.